Halo. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Halo. Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, uh, jadi kita hari ini masuk ke pertemuan uh, setelah UTS ya. Kemarin kita dua minggu. Itu presentasi terkait UTS. Jadi kita hari ini masuk materi. Hari ini tentang software design dokumen. Jadi uh, setelah kita melakukan pendefinisian uh, requirement, requirement sudah disepakati, selanjutnya itu kita melakukan uh, desain untuk software -nya. nah, ini biasa disebut beda-beda, nih. Ada TSD atau uh, technical document biasa, gitu ya, di berbagai perusahaan, dan formatnya juga beda-beda, gitu. Oke, okay, jadi kalau kita masuk ke software proses yang waktu itu, ya, uh, sekarang kita udah masuk di tahap modeling. Jadi, ketika kemarin di planning itu, kita melakukan get requirement uh, dari sisi fungsional dan non-fungsional. Setelah disepakati bahwa uh, requirementnya ABCD itu di dalam dokumen kemarin yang udah kita pakai untuk UTS, ya, uh, selanjutnya kita ya, dokumen SRS selanjutnya kita melakukan modeling. Modeling ini uh, dilakukan untuk sebagai uh, untuk pedoman developer dalam membangun sebuah program gitu ya. Jadi di modeling ini nggak uh, cuma dari sisi backend tapi di dalamnya juga ada sisi front endnya. Misalkan uh, UI UX-nya itu ada di sisi modeling, teman-teman. Jadi, ketika planning selesai, modeling dilakukan. Nah, modeling menjadi pedoman ketika melakukan construction and build. Jadi, antara seluruh dokumen di sini itu harus inline, ya. Apa yang ada di dalam dokumen SRS itu harus ada di dalam dokumen uh, desain. Gitu. Nah, siapa yang melakukan desain itu biasanya dilakukan oleh tim analis. Ya. Kalau sisi backend gitu ya, itu biasanya analis sistem analis. Nah, eh, biasanya sistem analis juga akan berkoordinasi lagi dengan eh, berbagai macam bagian gitu ya. Entah nanti ke DBA gitu ya, terkait mungkin nanti ada table-table yang mana yang perlu indeks, mana yang enggak gitu itu bisa konsultasi ke DBA lalu ya nanti uh, bisa juga mungkin nanti koordinasi dengan tim security gitu ya jadi nggak dalam membuat software design ini nggak cuma dia berdiri sendiri gitu ya tapi dia pasti ada koordinasi juga dengan pihak lain oke okay. kita masuk ke SDI nah SDD. Itu biasanya terdapat berbagai macam desain. Salah satunya adalah desain data. Bagaimana relasi tablenya itu pasti akan ada gitu ya. Lalu mungkin nantinya kalau teman-teman uh, nge-build API gitu ya. Nah itu biasanya mendefine juga tuh. Uh, Request-nya seperti apa, responnya seperti apa, metode seperti apa. Lalu uh, setiap dalam request body-nya itu field itu tipe datanya apa? Nah, itu biasa kita definisikan. Oke, okay. jadi tadi di dalam SDD ada yang namanya desain data. Jadi desain data adalah proses menghasilkan diagram deskriptif hubungan antara berbagai jenis informasi yang akan disimpan dalam database. Jadi di dalam rs nya misalkan software requirement spesifikasinya adalah uh, customer dapat mengorder barang gitu ya kalau kita uh, dalam pembelian gitu, nah itu pasti ada data customer, nantinya ada data, sorry ada entitas order, nah itu relasinya bagaimana gitu, nah itu di define dalam desain data, Dan nah, nanti di dalam SRS-nya misalkan uh, menampilkan data uh, BCD gitu ya, nah, dalam kita menghasilkan data, ya contoh Uh, di dalam invoice biasanya kan ada nama, ada order ID gitu ya, terus ada barang, nah itu uh, ketika requirement itu disampaikan itu kita udah bisa lihat tuh relasinya bagaimana, informasinya yang mengalirnya seperti apa, itu digambarkan dalam desain data yang ada pada STD. Jadi, uh, desain data juga menentukan dan menganalisa kebutuhan data yang sesuai diperlukan untuk mendukung proses bisnis dalam lingkungan yang sesuai sistem informasi. Nah, di dalam desain data ada yang namanya data flow diagram. Jadi, bagaimana aliran data atau informasi mengalir dari mulai uh, sisi depan, sisi request, gitu ya? terus sampai bagaimana data di store atau bisa disebut data express. Oke. Okay. Jadi kan ada yang uh... Oke. Okay. Nah, sorry. Jadi bagaimana data mengalir gitu ya dari sisi data. Uh, data di depannya sampai ke data address-nya gitu, ya, penyimpanannya seperti apa gitu. Ya. Nah, DFD merupakan gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju sebuah output. Ada input, proses, output gitu ya. DFD fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data, hingga bagaimana data tersebut disimpan. Oke, okay, jadi fungsi DFD itu yang pertama adalah penggambaran sistem. Eh, sorry. Ya, yeah, sorry. Di DFD ini salah satunya adalah untuk menggambarkan proses gitu ya. Jadi dari DFD kita tahu prosesnya itu seperti apa, gitu kan. Kadang seringkali proses itu sulit dijelaskan gitu ya oleh kalimat gitu. Nah, dari kita adanya visualisasi DFD ini biasanya kita lebih mudah gitu melihat bagaimana proses berjalan gitu. Oke, okay, lalu selanjutnya adalah fungsi dari DFD, yang pertama penggambaran sistem. Ya, bagaimana sistem berjalannya, bagaimana prosesnya mengalir ya lalu ada pembuatan model ya model datanya seperti apa itu digambarkan dalam DFD lalu penyampaian rancangan sistem integrasinya bagaimana oke okay. ini notasi dari DFD yang pertama sorry ini ada dua jadi menurut Demarco dan Jordan dan Gen and Sarson gitu ya yang pertama ada external entity. Nah, external entity itu apa? External entity itu uh, pihak yang berada di luar dari sistem. Jadi bisa berupa individu, organisasi, divisi perusahaan dan ataupun sistem lain. Ya, jadi kalau ini contohnya kayak kemarin itu aktor lah di use case Nah lalu ada proses. Jadi proses itu adalah uh, mengubah input menjadi output. Jadi task apa yang dikerjakan sehingga merubah dari input menjadi output. Lalu ada data store. Nah ini gambarnya. Ini uh, penyimpanan datanya. Jadi informasi yang digunakan kemudian. Jadi data store ini biasanya merepresentasikan sebuah table. Oke lalu data flow. Ya, alirannya seperti apa. Nah, di DFD se sendiri ada berbagai macam level Pertama ada DRD level 0 Yaitu e, biasa disebut juga dengan diagram konteks Adalah level diagram paling rendah Yang menggambarkan bagaimana sistem berinteraksi dengan eksternal entitas Jadi dia ini bisa dibilang level ini Bagaimana kita melihat kedalaman dari sebuah proses De, Level 0 jadi Uh, paling atas gitu ya. Jadi dia benar-benar hubungan integrasi sistemnya yang paling atas atau helikopternya lah. Terus ada nanti DFD level 1. Jadi setiap di yang ada di DFD level 0 itu dijabarkan lagi ke dalam level 1. Jadi kayak teman-teman kalau pernah dengar BPMN, nah itu juga kan ada level-levelnya tuh. Nah, seperti itulah. Jadi dia semakin dalam, semakin gede levelnya semakin besar. Semakin dalam gitu. ya ini contoh untuk BPMN ya dia semakin dalam semakin detail jadi yang tadinya raci loh raci di sini yang dimaksud dengan responsibility accountability atau apa nih ya lalu masuk ke tax gitu ya lalu ke activities lalu feel transition level nah, jadi semakin dalam semakin detail nih nah sama kayak DFD itu kalau BPM business process modeling oke okay. nah kalau di DFD juga sama semakin uh, level semakin tinggi itu akan semakin detail kalau level 0 dia cuma kayak menggambarkan sistem berinteraksi gitu Oke lanjut DFD level 1 adalah tahapan lebih lanjut dari DFD level 0. Dimana semua proses yang ada pada DFD level 0 akan dirinci. ya. Jadi dia patokannya adalah si prosesnya. Dia punya proses apa itu akan di... Sorry. Dia punya proses apa itu akan di... Uh... akan dirincikan gitu di level 1. Ya patokannya adalah ini ya, proses. Jadi semua proses yang ada pada DFT level 0 akan dijabarkan. Nah, nantinya mungkin akan uh, terbentuk lagi proses lain gitu ya. Dari turunan proses yang ada di level 0. Eh, sorry. Lanjut, perbedaan DFD level 0 dan level 1. DFD level 0 hanya menggambarkan sistem secara basic. DFD level 0 hanya menjelaskan aliran data dari input sampai output. Nah, DFD level 1 menggambarkan aliran data yang lebih kompleks pada setiap prosesnya yang kemudian terbentuklah data store dan aliran data. Jadi di DFD level 0 itu biasanya nggak ada data store, teman-teman. Karena dia nggak bicara soal uh, penyimpanannya. DFD level 1 menggambarkan sistem secara sebagian atau seluruhnya. Nah ini contohnya. Dev level 0 dia punya external entity, shopping administrator, seller, customer. Nah lalu uh, tadi ini apa? Yang tengah, sorry. Oh ini Hmm, aplikasinya jadi di online shopping system itu data yang mengalirnya seperti apa yang pertama ada seller dia mengirim produk detail ke dalam sini gitu ya lalu customer itu mengirim customer info gitu ya kan kalau kita register registrasi itu pasti input data customer gitu ya lalu uh, payment info itu ke customer order order itu kan masuk ke online shopping system. Ya ini aliran datanya lah, masuk keluarnya. Nah, external entity-nya ini kebetulan ada Allah orang semua ya. Jadi kalau misalkan ternyata online shopping system kita punya integrasi dengan API uh, luar, itu kita butuh external entity lagi tuh satu untuk sistem luarnya itu misal buat pengiriman gitu ya atau uh, pembayaran ada eksternal entity lagi di sini misal payment info ngalir ke nanti misalnya eksternal entity di sini ada kayak terpati lah terpati payment gitu ya agregator nah ini ada payment info misalkan Terus, dia uh, kesini, dia balikin lagi gitu ya. Nah, itu bisa ada tambahan di sini, jadi nggak cuma orang. Oke, okay. lanjut ke DFD level. 1. Nah, setelah tadi online shopping system ini adalah proses ya. Online shopping system itu akan dijabarkan lagi nih, menjadi... Uh, beberapa sub. Oke, okay. misalkan uh, misalkan ini 0.0, jadi artinya adalah dev di level 0, ini uh, version, bukan versi sih, kayak prosesnya, dan biasanya dimulai dari 0. Oke, okay. lanjut, setelah 0.0 itu maka dia akan dijabarkan lagi untuk ke berbagai macam proses. Contoh dalam online shopping system, ada yang namanya managing purchase atau order information. Lalu, ada product monitoring. Ini biasanya. Uh, perubahan stok gitu ya lalu ada tracing transaction ada managing payment and delivery nah tadi di level no customer akan ada aliran data cuma ke online shopping system. Nah, di level 1 enggak. Jadi dia akan masuk ke sub-sub proses yang ada pada online shopping system itu. Customer ada order info, customer info, ya. Kalau ada order confirmation, order status dan lain-lain. Nah, itu dia enggak cuma ke satu tempat jadinya. Yang intinya dia akan ke banyak proses, ke sub proses. Tergantung kebutuhan di sini belum ada data store. Nah, selanjutnya di DFD level 2, dia dijabarin lagi. Yang tadinya ada 4 gitu ya. Eh, sorry. Ya, ada 4. Nah, di sini ini sebenarnya ada 4 cuma kayaknya dari source-nya ya tulisnya 3. Karena mungkin panjang. Nah, di sini dia akan menuliskan selanjutnya DFD level 2 ini akan menuliskan data store-nya. Oke, jadi bagaimana data tersimpan. Ini biasanya merepresentasikan uh, table. Oke. Okay. Nah, ini managing purchasing order akan related itu database mana aja. Yang pertama ada purchase info, ada order Ada produk database, ada ke order database, gitu. Nah, misalkan tracing transaction itu kemana aja? Ada ke payment database karena biasanya kan ngecekin bill infonya ya, terus ada konfirmasinya juga itu kan ke payment database. Lalu order database itu tracing transaction statusnya bagaimana? itu Nah selanjutnya dari DFD yang berbicara soal aliran data ini ada yang namanya IRD ya. relasi dari database jadi adalah suatu metode pemodelan basis data yang digunakan untuk menghasilkan skema konseptual untuk jenis atau model data semantik sistem di mana sistem seringkali memiliki basis data relasional dan ketentuannya bersifat top down oke ini berlaku untuk uh, RDBMS Oke, okay. <laughs> ERD Notation pertama ada entitas, ya. Ini merepresentasikan nantinya tabelnya, lalu relasi, hubungannya, lalu atribut, ya, field apa aja yang ada pada entitas. Lalu ada garis sebagai penghubung entitas. Nah, entitas merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya ada mahasiswa dan ada mata kuliah. Entitas ini biasanya digambarkan dengan lambang persegi panjang, jadi R dia. Oke, yang selanjutnya adalah atribut. Atribut itu adalah nama uh, kolom, ya. kolom yang memiliki nama pada sebuah relasi. Ya, jadi ini merepresentasikan kolom yang ada pada database. Atribut berfungsi untuk mendeskripsikan karakter dari entity. Ya, contoh mahasiswa punya nim, nama alamat bisa yeah. yang titip pegawai memiliki atribut nick nama alamat nomor hp dan lain-lain nah ini biasa digambarkan juga mana yang jadi unik yang unik biasa dijadiin primary key Tuh. terus ada nim eh, ya, mata kuliah dan ini uh, nih relasinya harus mahasiswa mengambil banyak mata kuliah satu mata kuliah harusnya diambil oleh banyak mahasiswa ini harus many to many Dan itu nanti kita bahas soal cardinality oke okay, selanjutnya relasi relasi dalam IRD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas relasi sendiri sering disebut dengan proses Sorry. Uh, hubungan antara entitas Relasi sendiri sering disebut dengan proses Komponen ini digambarkan dengan lambang belah ketupat Ini Nah relasi ini biasanya bersifat Kata uh, kerja Dan dia biasanya dalam IRD itu nggak pakai imbuhan Kayak mengambil itu nggak Tapi biasanya kata dasar Oke ya, jadi Uh, entitas itu objek, uh, relasi itu proses atau biasa disebutnya dengan ada kata kerja gitu ya, apa yang dilakukan gitu oleh entitas tersebut. Lalu tadi atribut adalah identiti dari entitas gitu ya entitas itu punya apa aja gitu di dalamnya. Ya nanti kan dari atribut-atribut ini yang akan direlasikan gitu ya. Oke, okay, selanjutnya ada jenis-jenis derajat relationship. Adalah satu buah relationship menghubungkan satu buah entity. Contoh manusia menikah dengan manusia. Nah ini biasanya sih nggak pakai me nih, tapi nggak apa-apa manusia menikah dengan manusia artinya relasinya entitas ini berhubungan dengan entitas diri sendiri gitu ya. Nah, ini saya ada gambar lagi ini. Gitu. Ini biasa terjadi gitu ya. Kalau teman-teman misalkan punya database uh, employee gitu ya. Ada sih database namanya not That database not win, kalau enggak salah. Itu ada employee, nah, itu biasanya di sini. Dia punya table employee, kita mau tahu atasannya. Di sini ada field, namanya reports. Ah, susah ngetiknya gimana sih? teks nah, oh, ini nah ada database misalkan dia punya employee nah employee ini punya atasan atasan langsung atasan langsung nah ini kadang itu di dalam table tuh ada kayak gini employee ID Employee Lalu ada reports to. Nah, reports to ini isinya sebenarnya employee ID. Isinya employee ID. Nah, ini digunakan untuk employee ini, atasan langsungnya siapa gitu. Seperti itu. Nah, itu kadang digambarkan seperti itu di dalam table. Jadi, ketika kita mau join, itu joinnya ya. tekan E ya kan left join gitu ya left join employee S1 gitu ya on S1 dot reports to sama dengan E dot employee ID nah misalkan gitu nah ini bisa terjadi nih kita mau dapetin atasan langsungnya siapa sih gitu ya Makanya di sini E1 dot employee name eh sorry E dot employee name, s 1employee name. Nah ini bisa bisa terjadi kayak gini. Jadi nanti kalau teman-teman masuk ke project gitu ya, tiba-tiba kok ada yang join dengan dirinya sendiri, itu namanya unary relationship. Case kayak gini, dia join dengan tablenya sendiri. Gitu ya. Oke, kita balik ke materi. Oke, okay. selanjutnya adalah binary. Nah, ini mah normal lah. Ini normal, kayak hubungan antar dua entity yang berbeda. Pegawai memiliki kendaraan, nah, lalu ternari derajat tiga di hari ini ada. lanjut sorry karena ini adalah uh, hubungan antara tiga Entity gitu ya jarang sih tapi... Oke okay. uh, pegawai pada kota tertentu mempunyai suatu project ya Entity bekerja menghubungkan entiti pegawai project dan kota jadi pegawai uh, bekerja untuk sebuah project dan berada di kota apa nah ini ada yang kayak gini ERD-nya atau kadang kotaknya ini masuk di project gitu ya. Bisa jadi di sini nih kotanya. Emang jarang ini kayak gini, case kayak gini. Jadi kotanya di sini. Nah, ini hubungan tiga entity gitu ya. Ini contohnya, pegawai pada kota tertentu mempunyai suatu project. Ya. Nah, ini karena pegawai punya kota gitu ya. Makanya dia ditaruhnya di sini. Kan nggak mungkin kita... Uh, ada di sini gitu ya, ada relasi di sini, pegawai kota, lalu ada project, ya, project ke kota. Nah ini uh, bisa juga kayak gini, tapi biasanya digambarkannya kayak gini gitu ya, benar ya. Binary. Nah selanjutnya adalah cardinality. Ini yang menghubungkan hubungan antar relasi gitu ya. One to many nya gitu Nanti dari sini akan ada menimbulkan table baru gitu ya Entitas baru Kalau dia many to many gitu Jadi kardinalitas dalam sebuah ERD Sangat berkaitan erat dengan relasi atau hubungan Yang telah dibahas pada bagian notasi yang tadi ya Jadi uh, kardinalitas ini membicarakan derajat relasi Serta menyatakan maksimum entitis entiti yang dapat berrelasi dengan entitas lainnya Dalam satu himpunan Cardinality ada tiga, Sat, one to one, maksudnya adalah setiap anggota entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota entitas B, begitu pula sebaliknya. Nah, ini menggambarkan ini tentunya harus tahu proses bisnisnya. Lalu satu kebanyak, one to many, maksudnya adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Lalu banyak kebanyak atau many to many, maksudnya adalah setiap anggota entitas A dapat berhubungan dengan banyak anggota entitas B dan sebaliknya. Nah, ini contoh cardinality. Ini one to one. Ya, jadi antara user dengan user profile email name date satu ID atau user cuma boleh punya satu email. Ini misalkan case-nya adalah user ini mau dipisah nih untuk login ini detail dari usernya teman-teman Nah lalu ada Departemen dengan student jurusan lah teman-teman bisa mengambil banyak Eh sorry di dalam SI itu kan banyak uh, mahasiswa gitu ya jadi di sini uh, hubungannya adalah satu student hanya boleh satu departemen, tapi satu departemen ini boleh banyak student, gitu ya. Jadi SI bisa diambil oleh banyak orang, tapi satu orang hanya boleh mengambil satu jurusan, itu one to many. Lalu yang terakhir ada student dengan course, nah ini harus many to many tadi ya. Satu mahasiswa itu dapat mengambil banyak course atau mata kuliah, satu mata kuliah dapat diisi oleh banyak mahasiswa maka muncul satu entitas baru namanya adalah student course nah, ini biasa disebut dengan table detail isinya adalah uh, biasanya primary key dari entitas satu lalu ada primary key dari entitas dua bisa ada field juga tambahan di sini nah ini ada contoh ini, saya hapus dulu biar ke gambar. Oke, okay, kita punya case kayak gini. Uh, saya, gitu ya, melakukan order pada tanggal gini, gitu ya, dengan ID order sebagai berikut. Lalu detail ordernya ada. Uh, saya membeli keyboard, lalu membeli mouse, dengan keyboardnya adalah 5 buah, lalu mouse-nya ada 10 buah. Kalau kita lihat di sini artinya kan kita punya entitas. Ini harusnya ada satu lagi, yaitu user ya. Oh sorry, nggak jadi. Itu customer maksudnya. Oke, okay. user order ini adalah customer. Oke, okay. order ID ini ada pada order. Produk itu adalah ini karena dia punya produk gitu ya. Pasti di sini nanti isinya table master gitu ya. Jadi kalau dia ya, kalau kita input di sini kan biasanya ada product ID gitu ya. Product ID, name, lalu stock, Sell. Ya, yeah. Seperti ini, Nah Ini kan disimpan di sini, gitu ya. Keyboard mouse di situ, ini ada di sini semua. Uh, terus, uh, selanjutnya ada order. Nah, table order ini biasanya, table order ini biasanya isinya adalah order ID-nya, lalu ada order date, Jadi ya. Lalu, kan, kapan dia melakukan order? Itu biasanya ada di situ, ya. Lalu ada customer, customer ya biasanya Aldi, nanti ada misalkan menyimpan nikah dan lain-lain itu ada. Nah, kan berarti relasinya pertama adalah Nah, sebentar saya nyari ini ya. Ya, ini. Customer buat order, buat Kita kecilin lo. Oke ini misalkan customer buat nah, ini Customer buat order, oke. Okay. Kalau kita melakukan order, satu customer bisa punya atau bisa buat banyak order. Bener ya, kalau kita belanja gitu, itu kan biasanya kita bisa punya banyak stroke gitu ya, atau invoice. Itu artinya hubungannya adalah. Hey okay, sorry, In text box one satu customer bisa banyak order. Oke okay, ini saya ganti jadi bintang karena many satu customer bisa banyak order. Oke okay, selanjutnya adalah satu order. ya, satu order itu cuma punya satu customer, benar ya? Kalau kita belanja misalkan di marketplace itu kita punya invoice itu pasti atas nama kita doang ya. Tapi yang nggak tahu tergantung bisnis prosesnya kita gitu. bisa jadi nanti ada banyak data customer gitu join join order lah. Tapi normalnya itu adalah satu customer ini satu order. Jadi ya satu order sorry balik satu order punya satu customer. Nah kalau udah kayak gini teman-teman udah define kayak gini ini hapus aja yang ke satunya. Gitu. Artinya database ini hubungannya adalah one to many. Ketika dia one to many dia punya primary key misalkan. Di sini primary key-nya kas ID gitu ya. Ini kas ID akan dilempar ke sini tuh, sebagai foreign key. Nah, jadi nanti di table order ini dia punya order ID, punya order date, lalu punya kas ID, Gitu Ini primernya ini FK foreign key. Oke, nah dia akan ketambahan satu field. Yang ini existing, kus ID tetap ada di sana ya. Nggak hilang. Gitu. Jadi ini, ini tetap ada kus ID. Tapi karena dia eh, derajatnya kalah, maka ke sini gitu ya. Maka dilempar ke sini field ya. Oke, selanjutnya order ke produk. Nah, Satu order misalkan punya hubungannya. Oke, okay. satu order. Oh ini, sorry. Satu order bisa punya banyak barang, bener ya? karena ini ya satu order ID punya banyak barang. karena saya kalau order dalam marketplace itu pasti eh, akan eh sorry satu order punya banyak kok, satu. saya bisa beli banyak barang gitu nggak cuma satu gitu kan ada keranjang. Nah, lalu satu barang itu punya, atau bisa dilakukan di order lain. Contoh: Saya di tanggal berikutnya ini, eh, sorry, saya order lagi nih, si keyboard gitu ya itu kan bisa aja ya di tanggal berikutnya ya jadi nanti di sini ada lagi nih uh, dua gitu ya ini ada keyboard lagi oh saya uh, repeat order dua tiga ya saya repeat order uh, uh, keyboard tiga nah itu bisa jadi kalau kita lihat kan di sini satu produk ini kan satu produk bisa di banyak order bisa di angka satu bisa di order lagi di dua ini hubungannya berarti jadinya many to many yang ini hapus ini hapus karena derajatnya memang many nah many to many ketika many to many ini biasanya dibuat satu entitas baru ini dibuat entitas baru di sini saya sini jadi yang dinamakan biasanya table detail Order Detail. Order Detail. Nah, Order Detail ini ketika kita ketemu Many to Many, kan kalau One to Many, ingat, uh, primary key dari derajat yang kalah ya, itu pasti pindah ke derajat yang menang. kalau Many to Many itu table baru, dua-duanya primary key antara order dan produk itu akan pindah ke sini. Oke, nah ini isinya. Jadi ada order ID. Ada satu lagi, produk ID. Seperti itu, nah. Ini biasanya ada tambahan field gitu ya. Ya contoh kalau di case kita untuk menyimpan quantity ini, ini kan nggak mungkin kita taruh sini kan, karena ini representasi dari dua field order ID dan product ID gitu ya maka di sini tambah quantity nah, seperti itu itu order detail ini gambar kayak gini tuh nah ini biasanya jadi sorry ini biasanya sih begini nih tiban tuh ya biar enak kita bikin begini aja Nah, itu contoh many-to-many, one-to-many. Many to many. Ada pertanyaan enggak? Kalau enggak ada, kita lanjut ya. Berarti saya anggap jelas. Oke, selanjutnya adalah Uh, desain interface, yeah. UI, desain antarmuka atau interface desain atau desain termuka pengguna, ya atau rekayasa antarmuka pengguna adalah desain untuk komputer, peralatan, mesin, perangkat komunikasi mobile, aplikasi perangkat lunak dan situs web yang berfokus pada pengalaman pengguna atau user experience uh, dan interaksinya tujuan dari desain yang termuka pengguna adalah untuk membuat interaksi pengguna sederhana mungkin dan seefisien mungkin. Oke, jadi dalam kita melakukan uh, desain ini ada namanya user-centered design. Biasanya kita lihat uh, pasar kita juga gitu ya, pengguna aplikasi kita tuh nya apakah anak muda gitu, ataukah orang yang udah experience terhadap uh, aplikasi kita atau seperti apa? Nah, itu uh, dilihat dari uh, yang berjalan gitu. Nah, jadi, uh, biasanya UI ini dilakukan oleh tim desain, UI UX gitu ya. Nah, itu biasanya dia berdampingan dengan tim produk. Jadi, kan yang tahu produknya seperti apa, itu nanti tim produk, maka dia biasa berdampingan nanti requirement-nya akan dikasih ke tim pengembang gitu Jadi SDD ini sebenarnya uh, uh, bisa jadi terpisah gitu ya di perusahaan itu terpisah-pisah gitu. Enggak cuma sih sistem analis, tapi ada UI UX juga di sini. Oke, okay, tiga aturan desain antarmuka yang pertama tempatkan pengguna sebagai pengendali, kurangi beban memori pengguna, ya karena uh, kita tuh kan kadang punya ya ada short term memory, long term memory gitu ya. Nah, ini kan kalau penggunaan kayak gini kan kadang uh, kita sulit untuk mengingatnya atau so masuk ke short term terus akan terlatih ketika kita sering menggunakan. Tapi kan kalau sifatnya adalah aplikasi baru kan agak sulit gitu ya. Kecuali emang kita udah familiar gitu. Customer kita udah familiar dengan aplikasi serupa. Nah, ini kurangi beban memori pengguna, lalu buat antara muka yang bersifat konsisten. Oke, okay, pengguna dibedakan menjadi tiga. Yang pertama pengguna pemula, Artinya dia nggak pernah menggunakan aplikasi yang mirip atau serupa dengan yang kita punya. Lalu pengguna berpengetahuan yang tidak terlalu sering menggunakan sistem. ya Dia punya pengetahuan tapi day to day-nya dia nggak pakai sistem. Ini biasanya ketika kita kasih ya dia udah familiar gitu, udah tahu kayak gimana gitu tapi nanti mungkin akan lupa lagi lalu pengguna berpengalaman yang sering menggunakan sistem yang serupa dengan uh, atau familiar dengan aplikasi yang kita bangun oke okay. nah ini contoh kesalahan pada UI yang pertama antara dua screen ini itu dibilang salah. Ada yang tahu kenapa salah? Menurut teman-teman. Oke, Mas Alex bilang semua buat semua button di highlight. Barrafifa bilang tidak user friendly. Yang pertama mungkin dari Mbak eh Mas Alex dulu deh. Kenapa semua butan di highlight itu salah, Mas? Membingungkan mana yang penting. Oke, okay, good. Kalau Mbak Rafifa? Oh, Mas Gali, sorry. Kita fokus yang kiri dulu. Yang login, Mbak Rififa, tidak user friendly. Kenapa, tuh, Mbak? Karena mungkin buatannya terlalu besar, warnanya terlalu ngejreng, atau seperti apa? tidak user friendly. Oke, itu betul juga gitu ya. Jadi gini, balik lagi ke tujuan UI-nya. Pertama adalah screen-nya adalah login. Ya kan? Ya udah, kita yang kita highlight adalah button login. Button yang lain itu termasuk secondary button. Nah, warna tidak harus dibedakan, Pak, ya. Jadi bilang, ya, betul. Nah, untuk fokus kita adalah login, maka yang perlu dilakukan penebalan gitu ya, adalah si loginnya gitu ya. Button lain itu cuma secondary gitu, kalau dia uh, belum punya account. Tapi kan ini halamannya atau page-nya adalah page login gitu ya. Maka yaudah, dia fokusnya ke login. Nah, kalau yang kayak gini, dia bingung gitu ya. Ini kita harus klik yang mana gitu. Buttonnya login, tapi kita perlu klik yang mana, dia bingung. Seperti itu ya simple is better yang penting uh, uh, ya kalau kita ngelihat mata kita kan oh yang diklik ini gitu ya pasti uh, Attention attentionnya akan datang ke login me gitu karena dia page-nya adalah login oke okay, selanjutnya nah, ini tadi udah dijawab mas Gali dia bilang mas Gali bilang password yang salah nggak ada keterangan notif nggak informatif ya cuma dibilang error. Nah, selain pesan apa lagi nih teman-teman? Kenapa yang kiri dibilang salah, yang kanan dibilang benar. Pesan oke, okay. password incorrect if you don't remember. nah bahkan dia ngasih solusi tuh. Reset it. Wah, kita secara uh, customer pasti user experience langsung tertarik gitu ya. Oke, okay, yang kanan lebih informatif betul. Nah, Mas Alex bilang tidak di merah juga, mana yang salah? tuh dia udah cuma ngasih tulisan error ya kode salahnya tidak ada warna merah tuh udah dikasih error doang tapi dia nggak ngasih tahu mana yang salah gitu ya nah itu kan agak bingung gitu yang salah yang mana tapi kadang gini yang kita temuin gitu kadang kita juga ada salah login atau salah password kadang uh, error message ditulisnya username or password wrong gitu ya. Nah itu kenapa tuh teman-teman? Dua-duanya di highlight gitu. Ya untuk keamanan betul Mas Alex. Untuk security. Jadi kadang ketika kita punya login gitu ya. Kita salah sebenarnya salah satu aja nih. Tapi dua-duanya dibilang salah. Itu untuk security. Khawatirnya itu ada orang yang mencoba untuk login. Ketika dia tahu, oh emailnya udah benar ya, udah dia tinggal nyoba-nyoba password gitu. Nah, itu terkait security. Makanya, kadang uh, dibikin dua-duanya dianggap salah. Seperti itu, thank you, Mas Alex. Thank you, teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ini patch terakhir: SDD. Nah, jadi conclusionnya dalam SDD ada solution overview DFD, biasanya functional report and description layout, biasanya screen description, functional module, technicalnya ya, program module impacted. Database impacted, relation table, table definition, dan security and control design. Backup and data retention design. Nah, ini biasanya yang ada pada gang, uh, SDD. Seperti itu. Oke, teman-teman. Saya rasa untuk hari ini cukup. Uh, ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya akhirnya ya. Terima kasih teman-teman, selamat malam, selamat istirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih